Selamat datang para pecinta game RPG, balik lagi di game Naruto Ninja Rebirth teman-teman. Dan di video Naruto NR kali ini sedikit beda karena Naruto NR yang kita mainin di sini adalah Naruto NR Ninja Rebirth yang versi private server, yang dimana ini udah free VIP 15 ya, udah mentok. Dan kita mau coba gameplaynya, mungkin gak jauh beda, cuman mungkin dari segi gacanya ya, rate-nya mungkin dinaikin atau semacamnya. Seperti apa, buat kalian yang mau download, monggo klik link di deskripsi. Nanti kalian download dulu aplikasinya, yang untuk download gamenya kalian bisa pastekan nama gamenya, nanti ku cantumin semua di deskripsi cuy. Oke, buat akun di aplikasinya tuh cuman pakai email sama ngasih password itu doang sih, nggak ribet banget sih. Buat kalian yang pecinta private server udah pasti pada tahu. Dan nanti bakal ku kasih juga ada beberapa sih gift code juga buat nambah keasikan untuk gacha cuy. Oke, kita langsung aja masuk bermain di server 7 kawan-kawan. Kita coba lihat gameplaynya apakah masih sama dengan Ninja Rebirth yang dulu pernah ku mainin kawan-kawan. Oke, di sini kita skip aja pas lama-lama. Dan di sini ada beberapa ninja yang memang familiar cuy ya. Dimana ada si Madara, ada si itu siapa, Jiraiya juga. Yang OP setauku tuh ini Orochimaru, oke lah ya. Conan cuy, Conan Pain itu tergolong oke. Dan nanti kita coba gacha ya, semoga aja dapat mereka-mereka lah ya. Dan untuk ya biasa aja sih, karena dulu pernah main pertama. Terus yang kedua ya pernah main, itu aja sih yang membedakan di gacanya doang sih. Nanti kita coba gacha. Dan ini kalau aku lihat gift code-nya rada banyak sih, nanti bakal aku bagiin semua lah pokoknya. Buat kan yang masih kebingungan, tanya aja di deskripsi. Selama aku masih bisa bales berarti ya bisa, kalau nggak aku bales berarti aku nggak ngerti gitu aja. Tapi aku usahakan ngerti sih. Buat teman-teman yang pengen main dan pengen ngerasain gacha, ya sekali-kali jadi sultan lah ya. Oh ini ada Silly ya, dengan mimpinya mempunyai anak bersama si Sakura, kampret. Oke, kita lanjut lagi. Untuk ninja yang pertama kali dapat ada Rock Lee. Dan ini ada ini ya, apa namanya, tutorial mungkin bakal aku skip nanti biar nyempetin videonya cuy. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Dan sebenarnya ini udah free VIP 15 dari awal teman-teman. Tadi udah selesai ku selesaikan tutorialnya biar nggak kelamaan nungguin tutorialnya sih ya. Dan di sini untuk diamond ini sebenarnya tadinya itu 88.000, cuman karena aku ada klaim tadi beberapa dapatnya sampai 100.000-an. Nah tadi itu juga dapat si Mangeku Sasuke ini cuy, bagus banget ini anjir. Ini kita belum gacha ya, aku belum gacha, belum masukin kode. Nah sekarang aku mau mencoba masukin kode dulu ya. Ntar kita masukin kodenya, kalian klik di profil, terus kalian gear setting ini, terus pilih yang tengah. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi gift code-nya. Kalian bisa praktekan sendiri, kalian bisa redeem sendiri, dan hadiahnya sampai segitu cuy. Dan di sini kita coba udah dapetin dan ngumpulin ya diamond sebanyak inilah ya. Di sini aku belum ngajitin lagi untuk stack-stacknya, nanti kita coba. Tapi sebelumnya di sini aku mau menggacha-gacha dulu cuy. Apa yang bisa digacha di sini? Dan di sini setauku ada yang bisa kita tukerin ya jadi ninja. Di sini kayaknya kita coba cari. Setahuku tuh dulu tuh di sini ada Tsunade, ada si Orochimaru juga sih. Tapi di mana ya? Nah, yang ada tanda-tandanya ini ya. Nah, di sini kita coba redeem ya. Yang ini klik aja tanda kuning, terus ini tadi dapat labu berapa ya? Lupa aku men.
kita coba langsung beli di sini, apakah bisa? Kayaknya bisa ya. Kan jeleknya di sini tuh kita nggak dikasih storage labunya itu sisa berapa gitu loh. Oh, ini candy yang atas. Oke. Okay. Ya sedikit masih ingat lah ya, cuy. Yang di bawahnya ini apa ya? Ini nggak tahu nih, kita coba redeem aja satu nih. Oh, Minato nih, mantap. Ini Minato, terus ini candy. Ini dapatnya apa men gitu loh maksudnya. Oh, nggak tahu lah ya. Oke, kita coba cari lagi di bawahnya ini masih ada nih. Ini apa men? Ini apa woi? Oh, ini hadiah VIP men. Dari VIP 1 sampai VIP 15. Kita coba klik yang 15 aja. Wih, dapatnya pain men. Mantap juga dapatnya pain yang 14 apa nih? Oke, pain juga. Kemungkinan udah bisa nge-fuse kita men ya. Kita coba nge-fuse dulu dah. Dan di sini ada kayak medali ya apa? Deh, dapat pain deh. Kita fuse dulu, mantap dapat pain. Ini OP juga. Sama Yamato. Terus ada medal ini loh. Ini buat gacha nge-spin namanya. Di sini tuh punya berapa ini, men? Oh, bisa. Kita bisa nge-spin, coy. Kita coba spin. Ini hadiah yang paling bagus sih ini ya, apa namanya? Setauku loh ya, kalau enggak lupa ini yang apa? Boneka inilah yang bagian kiri bawahnya Naruto ini. Yang atas itu sama apa ya? Candy sih kayaknya. Yang susah didapat itu loh. Di sini ada gacha untuk pakai koin, di sini pakai diamond 5000. Wih, mantap juga nih. Lumayan lah, lumayan menguras diamond. Nah, di sini kita mau gacha dulu. Untuk gameplaynya mungkin tadi kalian bisa lihat yang di depan ya. Di sini aku mau gacha dulu yang gachanya yang gacha ninja ya. Gacha dapat ninja itu yang tengah ini, coy. Kalian klik aja tanda kuning. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan yang 2000 itu satuan dan yang 18.000 itu multi ya. Kita coba multi sampai habis nih diamond, men. Dapat berapa ninja ya? Kalau nggak salah ini tuh membutuhkan 10 kalau nggak salah. 10 fragmen apa 50 fragmen ya kalau mau nge-fuse ninja ya. Nah, di sini ada dapat Sasori. Ini siapa namanya nih? Pacarnya Sasuke itu loh, dulu lupa. Itulah pokoknya ya. Kita coba multi kedua lah ya. Let's go. Ay, anjir dapat Raikage B Bapak Gara Orochimaru nya 5 doang nih. Kita coba gacha lagi. Kita habiskan saja. Ini aku nggak tahu ya fragmen yang lain selain ninja ini apa, nggak tahu cuy. Karena dulu mainnya sebentar doang juga anjir, belum sampai tamat gamenya anjir. Oke, di sini kayaknya masih bisa 2 kali lagi deh. Oke, dapat Deidara Meterumi tapi belum bisa nge-fuse ya karena baru 5 doang nih. Oke, ini terakhir. Dapat apa nih Kakashi? Oke, mantap. Udah. Kita coba fuse dulu. Kita claim dulu dah. Kita claim dulu apa yang bisa diklaim. Mungkin kita bisa gacha lagi sekali atau 2 kali gitu. Yang benar saja kurang 3000 dong. Kalau kita mau gacha, naik level. Belum juga kita main aja naik level. Oke, mantap. Kita coba fuse dulu ya. Apa yang kita banyak men yang bisa kita fuse ya. Mantap ya dari bawah dah. Ini siapa nih namanya men? Ini yang temannya Sasuke ya. Temannya Sasuke lawan Raikage dulu. Raikage kakaknya B, ini Bapak Gara men. Ini Raikage bapaknya Killer B kalau nggak salah. Terus ini Karin, iya Karin, kampret namanya Karin. Ini Kimimaru ya, aku lupa men. Ini siapa nih yang jantungnya banyak itu loh. Terus ini ada Deidara, ini OP juga nih men. Mau di game apapun, Deidara ini OP men. Asal game Naruto loh ya. Sasori, ini juga oke. Sama Killer, gimana Killer B. Ini Zabuza dulu. Ini Zabuzanya oke men. Killer B-nya biasa aja sih. Ini juga biasa aja. Oke. Kita langsung aja masuk ke gameplaynya dulu. Ini apa nih? Oke, kita bisa gacha sekali lagi, men. Kita kok banyak banget yang bisa diklaim gitu. Mantap. 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 Lulululu. Kok jadi banyak? Tadi perasaan dikit doang nih, tapi enggak apa-apa lah ya. Kita coba klaim-klaim dulu. Anjir, banyak betul, cuy. Lah buset, 4000. 2 kali. Waduh, kita bisa gacha lagi nih. Oke lah ya. Karena kita disuruh gacha, kita gacha lagi nih, men. Oke, mantap deh. Dapat ini lagi, men. Kampret. Ninja baru lah. Jiraiya 1.
Oke, dapat Tobi, mantap. Oke, mantap. Kita fuse dulu nih. Kita fuse dulu cuy. Ada siapa nih? Aku lupa namanya, bangke lah. Ini Tobi, ini juga oke. Sayangnya Madara enggak dapat ya. Entah enggak bisa atau gimana, enggak tahu juga sih. Ini jangan ngomong bisa gacha lagi nih. Oh, enggak bisa. Oke, sudah, kalau enggak bisa ya udah, enggak usah gitu. Kita coba gameplay lah. Biarpun udah pasti pay to win parah gitu. Wih, Sasuke cuy. Kita keluarkan yang enggak perlu. Siapa ya yang Odedara? Terus yang GG Pain. Sayang sekali enggak dapat Conan cuy. Conan GG cuy. Ini sama Tobi. Oke, kita coba Lens go. Ini udah pasti sekali pukul gitu loh. Kayak Saitama Gaming gitu. Ini kan bisa lihat aja itu sendiri ya. Ngelek-ngelek anjir. Udah mulai parah ya HP-ku. Ya, sekilas kayak gini teman-teman, buat kalian yang mau main dan mau gacha monggo main aja Ninja Rebirth, Naruto Ninja Rebirth. Buat kalian yang pecinta game RPG, mungkin kalian ada yang pernah main game ini, monggo bernostalgia dengan melampiaskan dengan cara gacha dan gameplay pay to win. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman ya. Video kali ini sedikit review gameplay dan gacha sekalian gift code dari Naruto Ninja Rebirth. Buat kalian yang masih kesusahan cara daftar akun dan sebagainya lah ya, kan bisa tulis di kolom komentar teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video dan terima kasih. Mantap jiwa.